Oke guys, jadi video kali ini gue bakalan ngasih satu tips lagi guys ya, di apa namanya Vale 2 guys. Jadi kemarin kan gue udah upload guys ya, itu kita ngupload dan itu udah berhasil banget ya kan. Nah sekarang ada satu tambahan tips gitu. Tipsnya nanti gue kasih tahu di dalam game aja guys ya, biar nggak kelamaan gitu guys. Oke langsung aja ke dalam gamenya guys. Oke guys, kalau commander seperti biasa ya bebas aja kalau di sini guys. Apa aja diambil aja guys, tidak terlalu butuh gitu guys. Kalian bebas memilih yang kalian suka gitu. Pada akhirnya kita tukar dan jual juga guys ya. Nah, di awal ini kan kemarin kita ini guys, apa namanya? Enggak interest tuh kan kita rubah nih. Kalian jual aja guys semua kan. Nah, di sini kalian ambil hero 1 gold aja 2 guys. Yang sekiranya kuat untuk ngelawan monster ya. Dan sini biar kita bisa interest gitu guys. Dari awal itu udah bisa mulai interest. Ini guys ya 10 gold guys ya. Itu nice banget ya. Nanti jadi bisa kita buat jadi 3 legend lah ya. Kita usahain 3 hero legend. Kalau bisa jangan telat-telat banget gitu. Kalau kemarin kan agak telat itu gue 2 legend guys ya. Cuman nah sekarang kita coba guys. Kita cari hero commonnya itu lebih cepat guys. Flicker nice banget. Oh bagi yang belum tahu guys ya, ini bagi yang belum tahu aja kita cara main Vale 2 guys. Kalau belum tahu bisa nonton video gue sebelumnya. Karena apa sih itu banyak gue jelasin detail-detailnya ya di sini. Jadi kita menyempurnakan aja gitu. Ada beberapa hal yang belum kita lakukan di video sebelumnya, kita sempurnakan di sini ya kan. Karena apa? Karena ini bagus banget. Mudah-mudahan sih kita bisa menang ini. Walaupun agak tidak mungkin ya kan. Itu Angela 2 nyetun-nyetun terus. Parah banget ini. Gak masalah ya, gak masalah, gak masalah. 7 gold, fokus kita interest ya, fokus kita interest. Nanti kita jadi bisa carinya di sini dua kali guys, sebelum fatbox sama sesudah fatbox ya. Jadi kalian nggak usah khawatir banget, kalah nggak apa-apa di sini ya. Kalian santai aja, jangan takut ya kan. Emang kita bakal kalah karena kita pakai hero 1 gold semua gitu. Jadi kalian jangan khawatir, jangan bimbang gitu. Oke, asal jangan banyak-banyak banget sih. Hatchet itu jangan banyak-banyak aja. Udah cukup. 81 ya udah ya. Cukup sepertinya 81. Nah, di sini kalian bisa searching ya karena duit kalian banyak gitu. Nah, cari aja hero-hero yang pasti, guys. Hero-hero yang sekiranya itu kalian bakal pakai ya. 3 hero lah. Pilih aja 3 common yang bakal kalian pakai, maksimalin ya. Kayak di sini Valir sama siapa namanya? Clean sama si Alpha ya. Fokus kita sebisa mungkin B3 secepatnya ya. Apalagi kalau habis fatbox itu udah B3 itu udah bagus banget. Habis itu tinggal dirubah aja gitu, nggak telat ya. Kalau telat-telat seron nggak apa-apa lah, asal kita maksimalin ya. Jangan dibiarin dirubah sebelum B3 guys. Jangan dibiarin. Itu namanya kita rungkat ya, rugi total itu guys. Di sini kita bisa ambil, nah ini aja nih, cakar ini agak universal kan. Jadi kita tidak terlalu terpaku sama hero-hero physical ataupun magical gitu. Kita cari yang fleksibel aja ya, jangan yang terlalu fokus ke physical ataupun magical guys. Karena untuk early-nya nanti nggak bisa bertahan. Nah di sini cari-cari aja. Kita alin ya, alin di sini, nice banget. Oh gila ini. Apa itu guys? Hujan Alpha ya. Alpha. Nah, Alpha B31. Udah 2 nih guys. Udah 2. Bisa enggak ya di next round kita B3 juga ya? Tinggal si ini sih, 3 lagi sih. Aduh, enggak sempet guys. Enggak sempet masukin lo itunya lo. Ya apa-apa lah ya, mudah-mudahan menang kita bisa ambil Valir kan. Berarti Valir 2 lagi. Ini udah maksimal banget nih sih.
kemarin cuma 2 ya, sekarang udah bisa 3 ini mudah-mudahan. Masa kalau 2 juga sih ini percuma ya kan. Tidak ada yang baru berarti. Kita agak harus menunggu sampai 3 sih. Sabarin aja ya, sabarin aja. Palir. Nice. Duh, satu lagi. Telat satu run enggak apa-apa lah ya. Telat satu run ya. Oke lah menurut gua lah. Telat seron untuk memaksimalkan combo enggak masalah ya. Enggak masalah banget, guys. Karena kalau enggak rugi kita. Ini banyak yang pakai Valir sih ya. Aduh, tuh ada beberapa sih yang pakai Valir sih. Wajarin ya kalau kita agak susahan ya. Ini aja kita untung loh, bisa dapat loh. Nice, menang ya. Tidak kalah gitu kan. Ada yang B3 mah aman-aman aja gitu. Plus 8 gold. Valir dong, please. Keluar beneran tanpa pikir panjang, tanpa ngapa-ngapain, langsung ya guys ya. Ubah Paramis, Franco sama Rafaela. Kita boleh main ke Mage dulu sama ini guys ya. Apa namanya? Factor. Ada Ruby. Sama Angela boleh sih ini. Di sini untuk Star Core bebas ya, Star Core mah ya. Kalau bisa Star Core yang ada legendnya guys, pilihnya Star Core yang ada legendnya ya. Di sini bisa ambil Immortal kali ya. Immortal Shelbert, buku itu nggak bisa dipakai nanti ya kalau melegend ya. Boleh deh PM aja kali untuk Leomord. Kalau misalkan berubah jadi Leomord, kita maksimalin aja gitu. Di sini sih kita udah enak banget ya kan. Kemarin aja 2 legend tuh bisa menggendong-gendong, apalagi 3 gitu. Jangan kaget kalau membantai-bantai ya kan. 3 legend udah pasti jadi ini kan. Kalian tahu guys, udah pasti jadi legend gitu. Paramis itu kuat banget ya. Sama Rafaela tuh area damage semua. Itu sekali sudah auto apa guys, auto bakar-bakar ya kan. Plus 11 gold di sini udah bagus banget. Kita udah menang terus ya, win streak. Nah, ini bisa nih. Apa bang? Bisa kesabar-sabaran. Tapi nanti aja sih gue lihat-lihat ya. Kita interest dulu aja. Kalau di sini kita ke Blast Bounty dapat uang sih nggak terlalu banyak ya. 3 gold cukup nggak? Tapi nanti kita malah kalah lagi. WM aja sih bagus ya. Kan ada Ruby, Mage, it's okay lah. Blast Bounty nanti dulu lah ya. Bu, sakit banget. Paramis sih sakit banget ya kan. Ini salah satu item yang bagus banget ya buat kalian bisa ambil guys. Apa namanya, yang item 2 random ini, dia bisa dipakai semua hero soalnya kan. Jadi kita tidak terlalu bingung gitu untuk mencari item-item buat hero yang selanjutnya, transisi selanjutnya kan. Ada hero-hero gini sih kita ke robot dulu ya. Kalau kalian main kayak gini jangan terlalu buru-buru ya kan. Memang terkadang kita panik sih, wajarin ya kan, panik dikit nggak ngaruh. Tapi kalian sabar guys, kalian lihat hero yang jadi bintang 3 itu, kalian sesuaiin sama mereka aja guys. Hero nya kayak Faramis, main aja ke Mage, pokoknya aktifin lah sinerginya tuh diaktifin biar dia tuh maksimal aja gitu. Kombo-kombonya ini bu, 3 legend sih auto membantai sih. Astro kalau bisa nih bagus banget guys. Waduh. Boleh dah, ini dah satu sekali ya kan. Kita ambil item fisikal dulu. Terus enggaknya ada bekal gitu kan. Kalau nanti kita berubahnya hero fisikal ada bekal fisikal gitu. Di sini kalau ke Northern Veil bagus juga, cuma udah telat ya kan. Kita baru dapat Aurora sekarang, itu udah telat banget. Habis ini juga kita mau rubah hero-nya kan. Jadi udah telat banget gitu. Jadi udah kita maksimalin kombonya kayak gini, mudah-mudahan masih menang ya kan. Jangan kalah gitu. Wah, menang guys. Ini sih bagus banget ya. Serius-serius bagus banget ini.
ini sih cuma ini aja guys ya, persiapan aja gitu. Ntar kita rubah dulu ya. Damn. Bo. Jadinya 2 Esme sama 1 Kagura. Gini dulu dah guys, sementara ya, sementara aja nih. Nanti baru kita transisi lebih lagi ya. Tidak sempat gitu waktunya untuk transisi maksimal gitu guys. Emang agak susah sih. Soalnya itemnya ini lepas-lepasan loh. Buat ribet. Coba nggak lepas-lepasan langsung pindah aja. Soalnya kita nggak terlalu mikirin masang item. Udah masang item tadi lepas-lepasan. Ayo, masih menang ya. Bagus banget ini karena berarti nggak kita pakai. Nggak kita pakai, jual-jual aja ya. Yang habis transisi dijual-jual aja guys. Shinji paling kalau bisa badang kan nanti ada Aldos ya. Boleh aktif kali ya. Kalau bisa cari hero epic juga boleh sih. Kalau memang kalau nanti 3 hero nya udah ke legend, kalian udah punya epic bintang 3 itu enak banget ya, bisa jadi ke legend lagi gitu. Apa rose gold? Kita sih belum pegang item physical banyak sih. Golden staff ya. Gak usah ngambil ini ya sih, gak usah ngambil mirror ya. Kan kalau udah 3 gini udah maksimal tuh. Udah gak perlu ya, di sini astro aja ya. Legend mage gak ada sama saber guys. Ambil aja hero-hero yang ada legendnya ya, star core nya Nah gini guys ya, transisinya guys ya. Kalian jadi 4 mage aktif, 11 bounty nya aktif. Untuk uang kan lumayan gitu, Esmeralda kan. Kalian aktifin aja lah ya, sesuai sama ininya ya, apa namanya, hero bintang 3 nya ya. Jangan sesuai yang lain. Ini udah pastiin aja, fokusin ke hero-hero nya guys. Menang lagi. Kita gak kalah-kalah loh ini. Dari kita ngerubah hero tadi, belum pernah kalah kita. Recommended banget ya caranya, lebih dari yang satu tadi ya. Satu kemarin kita agak susahan sih, walaupun tetap enak gitu mainnya. Di sini sih lumayan enak udah ya. Berapi-api, pikiran tenang, hati tenang, transisi pun jadi nyaman gitu. Ini keuntungan darah banyak ya kan. Tapi gue lihat-lihat kok darah musuh ini sedikit semua ini guys. Kalian lihat enggak? 10 13 21 20 47 22. Ini terlalu jomplang ini. Tidak baik juga ini ya. Jangan bilang sebelum kita ke legend dia orang udah kalah nih. Ini aja udah mau mati. Aduh, udah mati nih. Nah, ini mati nih bentar lagi nih, 4 nih. 4 5 pula ini. Waduh, ini bahaya ya, bahaya. Karena apa? Bahayanya itu, nah ini ada Claude nih. Kalau udah ke 14 bounty bisa juga kita dikasih Claude banyak ya kan. Langsung jadi bintang 2 gitu. Sini sih, aduh ini udah, ya ampun darah mereka guys. 5 32 4 20 13. Waduh, waduh. Ini kenapa enggak ada yang lawan banget ya? Kok enggak ada yang lawan banget loh ini? Serius-serius ini terlalu apa ya? Kok terlalu begini gitu? Jangan begitulah ya. Jangan mati dulu sebelum gue berubah jadi legend. Ini mah konten gagal ya kalau nggak jadi legend guys. Ini apa aja dah guys? Darah kali. Biar kita makin kuat aja. Paramis. Kita mau rubah ya. Ngapain kita beli Paramis ya? Claude lagi, Hayabusa sama Kadita. Sementara gini dulu, ini udah lumayan bagus. Ini ada Claude lagi. Ini darah 16 ini. Aduh, 5 round lagi lah, please lah 5 round lagi, jangan meninggoy dulu ya. Wah, satu lagi darah dia guys. Aduh, kok satu lagi udah meninggoy malahan itu. 9 sama 4. Ini sih nggak boleh sih. Waduh, ini nggak boleh ya, nggak boleh kayak gini ya. Ini nggak boleh gini guys, kita harus ngalah dulu lah ya. 3 hero aja dah, 3 hero ya. Begini dulu, kini kita paling nggak, yang nggak berguna jual-jualan aja ya. Darah lagi, uang kita udah banyak banget ini.
uang kita udah melebihi apa yang kita inginkan gitu kan. Ini mereka ini kenapa ini? Jangan kalah sih. 3 hero doang loh ini. 3 hero kalah loh, ya ampun, please lah. Bang, jangan gitu banget, Bang. Nah, gitu dong, menang dong. Menangin dulu, Bang. Bagus banget, Bang. 3 round ya, please, monster. Monster 2 round, aduh. Dan bilang dia si ini kalah ya sama kita ya. 3 hero nih. Mau gue kurangin lagi tak 2 tak, guys. 2 itu bisa kecer jauh sih. Cuma untuk memastikan kekalahan, it's okay ya. Hero dia tuh kayak kroco banget loh. Masalahnya kok kayak gini amat sih. Bani, kita bisa mulai ngumpul-ngumpulin hero sih. Ini lah 3 hero, gak usah bintang 3 deh guys. Gue pikir-pikir bisa kalah gak mereka tuh nanti. Ada Claude tuh, Claude tuh agak jago gitu. Kita bisa cari Bane sih. Itu udah pasti kalah kita ya. Wah, 37 ini terlalu besar sih kalahnya ya. Terlalu besar sih kalahnya sih. Harus pakai hero B3 sih. Satu round lagi lah ya, jangan kalah ya, please ya. Yo, tadi ini udah 3 ini menang sih dia. Mudah-mudahan sekarang udah lebih kuat ya kan. 4-4 sih bisa lah ya bertahan ya. Oke, 3 hero only nih. Jangan bilang kalah ya. Please, gue mau ke legend dulu biar kita lihat gitu legend dapat apa. Ini kurang satisfying kalau nggak jadi legend ya kan. Jadi legend dulu lah ya gue ya, sabar ya, menang dulu. Nah, gitu dong. 3-2, nice banget. Bisa 12 dari kita. It's okay lah ya, ini udah jadi legend kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang gitu. Oke guys, moment of truth. Wuh, bane nih. Banyak-banyak bane gue nih guys. Cari Freya sama Babang Franco or Aurora ya. Mana Aurora? Aurora Franco, nah Aurora nah. Bagus banget. Gini dulu ya. Nah ini Bane beranak namanya guys. Bane beranak ya kan. Sekali jalan apa yang terjadi? Jebret, hilang semuanya langsung. Sekali hiu keluar, hilang satu map. Nah kan, mati dia. Oke guys, itu paling Indo aja guys ya. Itu bagus banget ini. Caranya itu dari early udah harus interest gitu. Cukup pakai 3 Northern Veil aja udah win kita. Oke, itu aja lah ya. Kalian udah bisa melihat ya guys, itu kekuatan super ya. 3 hero legend itu udah cukup banget buat membantai-bantai. Tapi gue heran kenapa tadi musuh-musuhnya tuh pada meninggui cepet gitu. Padahal kita bisa lebih maksimalin ya kan. Tadi gue udah pegang hero epic 2 bintang 2 kan. Itu bisa kita rubah kalau memang pertandingannya panjang gitu guys. Oke, paling itu aja guys video kali ini guys. Kalian bisa komen-komen apalagi yang bisa gue main gitu. Oke, paling itu aja guys. Thank you guys. See you. Bye-bye guys.